Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Jakarta Fasher ya, dulur-dulur. Alhamdulillah masih dapat kiriman lagi dari luar pulau. Ini dari Kecamatan Ilir Timur ya, Palembang, Sumatera Selatan ya. Wah, ini semoga dalamnya ada empek-empek Palembang ya. Alhamdulillah ini kata Mas Yafis, ini yang punya, ini pengirimnya namanya Mas Yafis dari Palembang. Ini ada dua handphone ya katanya, semuanya ini Asus katanya. Yang satu handphone 3 Max, dan yang satunya handphone Max Pro M1 ya. Dan untuk yang handphone Max Pro M1 nya minta diganti kaca glassnya, dan untuk handphone 3 Max nya katanya sih soket LCD nya rusak ya, jadinya gambar LCD nya tidak tampil ya. Seperti apa penampakan L2 HP nya ini ya, di dalamnya ada dua handphone, kita buka dulu ya, kita unboxing dulu ya. Dan sekali lagi saya terima kasih saya ucapkan buat dulur-dulur semua ya, udah support channel saya ya, alhamdulillah ya. Untuk sampai detik ini, kalau tidak ada dulur-dulur semua, nggak bisa seperti sekarang ini ya, bisa mencapai 5000 subscribe lebih ya, alhamdulillah ya. Saya juga nggak nyangka dari awal saya bikin YouTube bisa sampai begini ya, banyak kiriman barang masuk ke saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih lagi buat dulur-dulur yang udah servis di tempat saya ya, yang udah mengirimkan handphone ke tempat saya jauh-jauh dari luar kota, luar pulau ya, dikirimkan ke alamat saya ke Jakarta ya. Yes, pokoknya insya Allah kalau ada barang masuk ya saya kerjakan semaksimal mungkin ya, saya lembur-lemburin lah sampai subuh ya, yang penting tidak telat ya. Telat dalam artian kadang-kadang barangnya numpuk ya, kadang ada 10 paketan saya ngantri ya sehari, kadang-kadang nggak bisa rampung semua ya. Kadang-kadang ada juga yang kerjaan dari sini ya, orang-orang sekitar saya sini yang udah tahu saya juga banyak yang nyerbis. Dan di daerah sekitar Jabodetabek ya, Bogor, Bekasi, Tangerang, banyak yang nyamperin ke bengkel saya ya. Karena untuk di sekitar Jabodetabek perjalanan sekitar 2 jam ya. Dan ini udah terbuka ya, ini udah terbuka, dan ini kardus satunya udah saya ambil, dan ini handphone 3 Max nya ya, yang katanya soket LCD nya ini rusak. Dan ini coba saya tekan power, gak muncul gambar ya, gambarnya tidak muncul. Mungkin emang bener ya soketnya rusak atau entah gimana, saya juga belum tahu. Ini coba akan saya tes ya, untuk memperjelas kalau ini handphone gambarnya tidak tampil ya, gambar menunya ya. Ya, sini udah saya cas tapi tetap enggak mau nongol logo chargernya juga ya. Dan untuk kardus yang kecil ini isinya handphone Asus yang satunya ya. Ini isinya mungkin yang Max Pro M1-nya ya, yang minta diganti kaca glassnya. Dan ini udah saya buka kardus kecilnya. Wah, ini ada alamat ya, alamatnya Mas Yafis. Ini alamat buat ngirim balik ntar ya, kalau HP-nya udah jadi akan saya kirim balik ke Palembang ya, ke Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan ya. Mantep ini ya, sekali datang langsung dua handphone ya. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh ya. Untuk dulur-dulur yang masih belajar, ada lembaran kertas ya ini ya. Mantap. Ada duitnya ya, guys. Lumayan ya, guys, buat beli dapat menyambung hidup ya, guys ya. Alhamdulillah ya. Masih dikasih rezeki seperti ini ya. Dan ini alamatnya Mas Yafis ya. Ini akan saya singkirkan dulu nih. Duit-duit tak berdosanya ini kita singkirkan dulu ya. Dan ini kondisi penampakan handphone Asus Max Pro M1-nya ya, coba akan saya tekan power dulu. Dan udah muncul ya gambar Android-nya. Dan yang satunya ini akan cari spare part dulu ya. Ini saya cabut chargernya aja, enggak udah enggak.
bisa dicas karena emang gambarnya nggak tampil ya. Dan ini yang sampingnya Zenfone Max Pro M1, ini coba saya tes layar sentuhnya apakah masih normal. Kalau masih normal baru saya kerjakan ya, takutnya tuh datang barangnya nggak normal ya, saya juga takut mengerjakannya ya. Wah mantap ya, sambil megang duit sambil ngetes touchscreen ya, nikmat mana yang kau dustakan ya. Ah mantap ya, simpen lagi aja lah duitnya. Mantap ya Mas Yufis ini sampai ngirimkan dua handphone ke saya, yang satu Zenfone 3 Max, yang satunya Max Pro M1 ya. Dan ini akan saya singkirkan dulu 3 Max-nya karena emang belum ada spare part-nya ya. Ini akan saya kerjakan yang Asus Zenfone Max Pro M1-nya ya, karena spare part-nya udah ready. Karena untuk tipe-tipe kaca saya banyak kan ready ya. Ya hampir yang sering rusak tipe-tipe apa saya stok ya, ada stok ya. Kalau yang jarang-jarang ya saya juga jarang stok ya. Dan ini touchscreen-nya dan masih normal ya. Cuma ini kondisi touchscreen-nya udah pecah ya. Bukan touchscreen ya, kaca glass-nya pecah dan Mas Yufis ini minta diganti ya. Langsung saja ya ke tahap proses demi prosesnya. Let's go. Ojo lali subscribe, guys. Yo, ojo lali gratis.